Kita lanjut lagi. Yang kedua ini.
Selesai, sekarang tinggal nunggu kering. Kita lapisi lagi dengan clear. Taruh di sini saja. Sudah. Nah, itu clear, itu namanya clear untuk melapisi cat biar nggak tergores, kena pasir atau debu, itu pun aman dia. Ini yang saya maksud. Nah, seperti ini. Bisa dibayangkan kalau ada di samping atau di sekitaran kita itu ada motor, ya seperti ini dia modelnya. Seperti ini dia. Ini kalau menempel di bodi motor itu akan belang-belang. Seperti ini. Tuh. Makanya harus dijauhkan. Jadi belang-belang. Kita nunggu kering dulu. Saya jemur di sini kan panas matahari. Hasilnya ya. Set untuk dia. Hasilnya bisa dilihat nanti kalau sudah dingin, masih belum, masih proses pengeringan. Nanti kalau sudah di clear ya langsung kita jemur sampai kering. Setelah itu langsung kita pasang dan rakit semuanya dengan cakram dan semuanya kita pasang di motor. Biarkan kering dulu. Kita lanjut lagi. Sudah lumayan kering ya. Sudah bisa disentuh. Oke. Ambil dulu satu. Ini sudah bisa disentuh. Maksudnya disentuh itu seperti ini. Nah, itu seperti ini. Sudah bisa disentuh, enggak bekas ya. Enggak bekas. Cet 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 cet. Nah, itu enggak bekas. Udah kering. Lumayan lah. Setelah itu langsung kita aplikasikan clearnya. Kita langsung clear. Setelah itu kita jemur. Dan clearnya itu ya seperti yang awal tadi, harus tipis-tipis terlebih dahulu. Lapisan pertama langsung lapisan keduanya kita ratakan. Langsung aja kita aplikasikan set. Nah, seperti ini dia. Kita pakai piton juga clear cat murah meriah. Cat tempat murah meriah. Nah, tulisannya clear seperti ini. Langsung kita aplikasikan. Saya bungkus dulu. Nah, kita ini udah saya bungkus ini. Tuh. Lihat enggak? Terlepas.
tuh matanya yang mau kalau lempar.
lagi kering lapisan pertama. Sekarang mau kering lagi. Nah, sekarang kita lanjut lagi pemirsa. Ya, dengan kering langsung kita ambil, kita semprot lagi. Kita ambil, setelah itu kita keringkan sekering mungkin. Biarkan kering. Kalau udah kering langsung bisa sakit. Kita buang dulu plastiknya. Lalu kita rakit, piringannya cakram, pasang. Semuanya pasang dan dipasang di motornya. Mungkin cukup sekian tutorial dari kami.
semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, subscribe, dan terima kasih.